Pengurus dan sopir angkutan kota sepakat menghentikan demo atas pengoperasian bus kota terintegrasi busway atau BKTD. Syaratnya, Dinas Perhubungan Jakarta harus mengurangi trayek atau tempat pemberhentian bus tersebut. Penumpangnya itu diambil dari buah turunan itu yang busway itu yang diharapkan. Pria ini adalah satu dari belasan sopir dan pengurus angkutan umum Koperasi Wahana Kalpika yang keberatan dengan pengoperasian bus kota terintegrasi busway BKTB. Hari ini mereka mendatangi kantor Dinas Perhubungan Jakarta untuk menyampaikan keluh kesahnya. Para sopir resah karena pendapatannya terancam menurun dengan kehadiran BKTB. Apalagi menurut sopir, bus tersebut bisa berhenti di sembarang tempat layaknya angkot. Dishub berjanji akan mengatur sopir BKTB untuk tidak menaik turunkan penumpang selain di tempat pemberhentiannya. Kemudian dia tidak boleh berhenti di selain itu. Apabila dia berhenti di selain itu. BKTB jurusan Pantai Indah Kapuk Monas akan dioperasikan lagi besok. Sopir angkot juga berjanji menghentikan demonya. Namun pengurus KWK meminta Dishub memenuhi syaratnya. Masalah KWK juga bisa berintegrasi, perbandingannya 2-1. Dua KWK, pemilik KWK ini, dua KWK bisa menjadi memiliki satu bus BKTB. Lantas masalah kekurangan, pokoknya kekurangan dana untuk membeli BKTB tadi, dari Pemda, dari Dishub, ini siap untuk memfasilitasi untuk mendapatkan kredit bank. Baru nanti rentang waktu sekian minggu, kita duduk bersama kembali, membahas kira-kira keluhan mereka. Apakah ada pengurangan dari bus stopnya atau trayeknya atau gimana, itu nanti kita duduk bersama kembali. Dua hari lalu, belasan sopir menghentikan BKTB yang sedang lewat di Jalan Kopi Tambora, Jakarta Barat, dan Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka melempari bus dengan batu, serta memaksa sopir dan petugas BKTB keluar dari bus. Sopir angkot juga melampiaskan kemarahannya dengan merusak BKTB. Mereka kesal karena menilai bus ini bersinggungan dengan trayeknya, sehingga sopir merasa pendapatannya menurun drastis. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Penumpangnya jadi gagal.